Tujuan daripada exercise ini adalah melatih, ya, melatih personel keamanan di masing-masing fasilitas untuk menangani gangguan yang ada. Kemudian juga berkoordinasi atau melaporkan seluruh kejadian gangguan keamanan kepada KSOP selaku PSC dan KSO. Nah, prosedur-prosedur inilah yang memang harus kita latih, baik di dalam penanganannya, penerapan prosedur-prosedurnya, maupun termasuk juga dengan komunikasi dengan PSO, PSC. Mudah-mudahan dengan kesiapan yang sudah kita lakukan, kegiatan exercise hari ini akan bisa kita lalui dengan baik, dan mudah-mudahan ini juga menjadikan latihan bagi kita menggalang kebersamaan dan juga memupuk silaturahmi antar fasilitas pelabuhan. Dermaga Sri Buka, over. Bravo 5, Bravo 5, sendiri panggil.
Silakan masuk. Diterima 15.05. Nunggu di patroli ulang area water intake dari arah perairan. Terpantau di CCTV ada sebuah perahu yang mencurigakan dekat di sekitar area intake. Perintah diterima, segera ditindaklanjuti. Laporkan Pak bahwa ada perahu yang tidak dikenal telah memasuki alur area fasilitas pelabuhan PT Kayu Labes Indonesia dengan keterangan melakukan kegiatan yang mencurigakan. Demikian Pak, selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut. 86, laporan saya terima dan tetap lakukan pengawasan. Laporkan bahwa ada penyusupan 3 personil. Sudah kami tangkap dalam keadaan baik-baik saja dan sudah kami lakukan pemeriksaan dan pendataan identitas. Selanjutnya kita berikut 86. Saya akan melaporkan bahwa jaring dan perahu sudah kami amankan dan barang bukti sudah kami amankan, sudah kami adakan pemeriksaan dan identitas sehingga alur sudah dalam kondisi aman. 86. Dari hasil laporan anggota di lapangan bahwa ada dua orang penyusup yang memprovokasi dengan membuat mati panel dalam video risiko. Untuk sementara sudah ditangani anggota di lapangan. Started running.
dari keseluruhan latihan ini, dari ini kita menilai cukup baik. Ada prinsipnya memang ada beberapa kekurangan-kekurangan sedikit. Nah itu harus dilatih. Dan itu merupakan tanggung jawab dari setiap PBSU. Dari ini, PBSU harus rajin-rajin mengadakan rapat evaluasi setiap PBSU-nya. I'll always be who I am. I'm a wanted man.